Pertamanya, saya mewakili para peserta ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Dato' kerana sudi hadir ke majlis kita pada petang ini. Dan inilah program yang saya dan Puan Rina ikuti dan juga all the trainers. Ini dah tempatnya kita banyak mungkin turun mungkin kita berlari. And at least kurang-kurangnya kita tidak ada lagi berkawan. Masa time saya, every day selepas 10 petang kita akan berkawan selama 1.5 jam di depan auditorium tersebut. Sekarang sudah ada kemah di situ. So we undergo a 12-month course. DBK go about 1 year, 12 months. Kita berkursus di time sebelum jadi berapa ini, 12 bulan. You pada siap baik, 10 bulan. So, kita dah cut short to make sure that you understand what it is to be a PTD officer. DPA ini direka untuk memberikan berbagai, bukan nak memberikan berbagai kesukaran, tidak. Bagi melatih, menghadapi kesukaran dan ujian. Tetapi ujian-ujian dan cabaran-cabaran ini akan menguatkan lagi semangat tuan-tuan dan puan. Seterusnya membezakan antara kaca dan permata. Kekuatan yang terhasil dari latihan seperti ini merupakan bekalan kepada anda semua semasa ditempatkan di kursen-kursen berkaitan. Sebagai bakal pemimpin masa hadapan sektor perintahan awam, tuan-tuan dan puan perlulah sentiasa berusaha melengkapkan diri dengan ilmu dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Berpeganglah kepada nilai-nilai murni dan etika dalam menempani segala kabaran. InsyaAllah kejayaan dan kecemerlangan akan terus ditempa. Selamat berkhusus. Kesini editor saya di jabat.